Seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa, Jalan Haji Mali, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pencuri tersebut tertangkap tangan warga di saat hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di samping Masjid At-Taubah. Di saat warga sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, warga melampiaskan emosinya karena geram di mana lokasi ini sangat rawan aksi pencurian sepeda motor. Sementara seorang temannya berhasil kabur melarikan diri. Menurut keterangan, ketua RW setempat saat ditemui pagi tadi di lokasi, pencurian tersebut terjadi pada kemarin petang, di mana dari tangan pelaku yang berhasil ditangkap warga didapati barang bukti berupa sebilah golok dan seperangkat kunci letter T. Berdasarkan keterangan pengurus lingkungan setempat, dalam kurun waktu sebulan, di wilayah ini terjadi 4 hingga 5 kali kasus curanmor. Sekitar maghrib, begitu pada warga lagi sholat, itu ada pencurian motor. Pelakunya 2 orang dengan membawa samurai dan golok. Sedangkan yang temannya, yang satu, itu kabur membawa senjata samurai. Si pelaku begitu mencongkel motor itu sudah rusak, langsung ditutup oleh salah satu warga dan jamaah di musholah itu. Lalu kemudian kabur dan dipukuli di masa, Jadi kami itu sebagai pengurus RW1, jadi kami itu mengantisipasi dengan masa itu, karena kalau tidak diselamatkan bisa berakibat fatal. Makanya saya selamatkan, saya bawa ke kantor, saya amankan daripada warga, dari amuk masa, dan saya telepon ke Polsek dan langsung menuju ke TKP, dan sekarang pelakunya sudah di Polsek Cengkareng. Ada berapa pelaku yang berhasil tertangkap oleh massa, Pak RW? Pelaku ada 2 orang, tapi temannya, kawannya, yang satu kabur. Yang satu dapat ditahan oleh warga. Untuk pelaku sendiri, apa yang dibawa, Pak RW? Pelaku sendiri, kebenaran saya mendapatkan sebilah satu golok, kemudian kunci T dan alat-alat perkakas lainnya. Baik. Pak RW, kalau di lingkungan ini sering sekali terjadi aksi pencurian motor atau bagaimana, Pak RW? Untuk laporan di bulan ini saja saya sudah sekitar 4 sampai 5 laporan motor kehilangan. Mungkin itu yang laporan, mungkin yang nggak laporan mungkin lebih daripada itu. Tapi memang maling motor itu sekarang saya juga berharap pada masyarakat menghimbau agar hati-hati, karena maling motor itu bukannya malam. Sekarang bisa pagi, siang, ataupun nggak ada maghrib yang sering sekali. Karena kalau sudah malam, udah jarang sekali, karena di lingkungan kami itu di portal. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan.